Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifsya Aulia Greviana, kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Kota Depok, Jawa Barat. Selamat dan sukses Asy-Syarifi Got Talent yang kedua dan milad ke-13 Pondok Pesantren Asy-Syarifi. Bidayah qoblal bidayah, ibtida' qoblal ibtida'. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan wa salamatan arabiyatan, adiris salam kasyamsi wa duhaha, salaman da'iman kal fajri idza talaha, salaman amiqatan ila rabbikum muntahaha, salaman wa azka tahiyatan wa tahiyata ahlal jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar seia, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke lenung sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Once again, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin sahabat da'i dimanapun kalian berada, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Bulan Suci Ramadan. Hadirin sahabat da'i, rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, betul? Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang mampu menyatukan hati umat manusia untuk berbagi dan meningkatkan amal soleh. Kuatkan iman, kuatkan hati, kendalikan diri. Jangan biarkan Ramadan tahun ini berlalu sedangkan amalmu masih tetap seperti itu. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, maka Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kalian kerjakan. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sahabat da'i rahimakumullah. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meraih keutamaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya dalam konsep istiqomah fil ibadah. Mengutip dari Imam Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya yang berjudul Minhajul Muslim yang tebalnya 444 halaman pada halaman 234 dan 235. Ada 5 amal terbaik yang dianjurkan oleh para ulama. 3 diantaranya adalah yang pertama, afdolus sadaqah, sadaqatur ramadhan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Ada emas disedekahkan, ada sawah tanah disedekahkan. Kalau mampu, lantas kalau belum mampu, idkhulu sururi fi qulubil mu'min. Berikanlah rasa gembira kepada orang lain. Yang kedua, waqiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat tarawih dan iktikaf di masjid. Dan yang ketiga adalah watilawatil Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ramadan rajin baca Qur'an, di luar Ramadan tetap baca Qur'an, amin. Ramadan rajin berjamaah, di luar Ramadan pun tetap berjamaah di masjid. Setuju? Mohon maaf nih, kalau orang jarang-jarang beribadah, biasanya kualitas ibadahnya pun tidak seimbang. Kalau dia rajin sholat jamaah, biasanya ayatnya pun tidak itu ke itu aja.
Kadang-kadang kan kita sholat di rumah. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbinnas, nanti salat isyanya lagi qul ya ayyuhal kafirun, paling tinggi inna a'tainakal kautsar, padahal umurnya udah lebih 40 tahun ayat salatnya dari qul ke qul, qul ke qul qul, betul apa betul? Hadirin rahimakumullah, marilah kita meraih keutamaan Ramadan tahun ini dengan cara yang kemarin masih malas baca Al-Quran, mulai hari ini harus rajin baca Quran. Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, mulai hari ini gak boleh bolong lagi. Dan yang kemarin jarang bersedekah, mulai hari ini harus rajin bersedekah. Maka dari itu, ingatlah wahai saudaraku, ketika Ramadan telah berlalu, mari kita aplikasikan nilai-nilai Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari. Fokuskan pandangan kita ke arah kiblat, tetapi bukan membelakangi kiblat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan, maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.